Kita cek dulu yang, oh ini udah nyala. Ya, balik lagi di channel gua. Sekarang gua sama si dia. Anjing. Nih sekarang kita lagi pengen ke mana sih, Sa? Ya udah nih, bawain tasnya nih. Cek ini ngeplay apa enggak sih? Oh, yang ngeplay. Ini semoga view-nya enggak kayak kemarin. Kayak ini udah pas apa belum ya, Sa? Segini kali ya? Aku harus nunduk dikit berarti nih. Soalnya kemarin nenggak banget ya, Sa. Ke atas banget, motornya gak kelihatan. Jadi sekarang kita langsung menuju TKP. Ini tuh kita dari Bogor menuju, ini mic-nya kedengeran gak ya? Semoga kedengeran dah. Ini kita lagi pengen OTW ke Cianten Herang. Itu adalah ke kayak kebun teh gitu ya. Soalnya gue udah pernah ke sini. Tempatnya tuh kayak nih, nanti gue lihat ada foto gue di sini nih. Kayak gitu tempatnya. Jadi itu tuh kayak kebun teh lebih bagus dari puncak. Kita loncat saja. Woo! Jadi lebih bagus dari puncak karena masih sepi dulu ya. Tapi nggak tahu sekarang. Dulu tuh jalannya jelek banget gila. Wih, ada anjing makan. Ih, anjing makan apa itu? Anjing makan pepaya. Jadi dulu tuh jalannya masih jelek, tapi kalau sekarang katanya sih udah dicor ya, udah bagus. Jadi kita mulai dari sini aja vlognya. Nanti paling gue skip sedikit di jalan ya, daripada kebanyakan ngomong. Nanti mungkin gue next udah di mana gitu. Ini sekarang baru keluar kompleknya. Ini gue sama si Dian di belakang. Dan kalau kalian reading tuh harus pakai masker dan sarung tangan, anjay. I like this. Ya itu, view-nya gila ya. Rumahnya di sini tuh enak sebenarnya. Tuh, banyak kebon. Anjing ini belum diikat lagi. Jangan lupa kalian kalau naik motor inget itu apa sih namanya tuh, buat ngancingin helm, jangan sampai lupa. Ini kayak gue lupa anjing tadi. Ini adalah perumahan ya, Sa. Ini tuh perumahan nuansa kampung ya. Iya bego, itu ada, tapi ada sawit, itu nggak boleh sebenarnya. Dia itu menyerap apa sih namanya tuh, nyerap air. Jadi kalau warga di sini pasti kekurangan air ya, Sa. Ya kan, ini kan baru, itu mah anaknya. Kalau yang sono kan kebunnya tuh yang gede tuh. Gimana kabar kalian, boy? Ini semoga view-nya bagus ya. View ininya, soalnya gue nggak sama sekali nggak ngonekin ke HP biar bisa ngelihat view-nya benar apa enggak. Dan juga gue nggak pakai LCD soalnya itu nguras baterai banget. Paling ntar pas istirahat gue cek ini bener apa enggak view-nya, baru gue benerin. Apa, Sa? Ayam barbar ya. Kenapa milih motor nggak ada kopling tuh? Sebenarnya males gue pakai kopling tuh. Capek kalau macet. Kalian pengen masuk keluar gang tuh harus berhenti dulu anjir. Jangan kayak langsung masuk gitu. Goblok tuh namanya. Kecuali sepi, maksudnya sepi itu dalam arti emang benar-benar lu enggak denger suara motor, enggak ada cahaya motor kalau malam. Tapi yang pasti harus berhenti dulu sih, soalnya bahaya kan. Kadang orang tuh sih asal nyelonong, jebret kena minta ganti rugi padahal dia yang salah anjing emang. Damn!
jalannya enak nih sebenarnya, lurus doang. Gak enaknya tuh suka ada orang yang goblok tiba-tiba masuk, ada topi tuh. Which tuh kayak gitu tuh, gila tuh. Apa itu? Goblok tuh orang. Sa, ngeri banget anjing tadi. Ngeri. Buat gue pakai WRX gila ya, emang suaranya enak banget, ngebas gede lagi. Jadi kalau orang aku gue lewat tuh notice langsung tuh. Ini sebenarnya gue ini tuh hari Minggu San Mori bareng teman gue, cuman teman gue kayaknya gue bakal misah sama teman gue karena lama pasti. Jadi gue langsung OTW aja sama si dia karena teman gue OTW dari arah Cibinong. Sebenarnya mungkin nanti kalau mereka jadi ke daerah sini ketemuan aja sih, nggak usah bareng karena lama tuh orang juga nggak pakai sen, goblok banget tuh. Akhirnya di klaksonin tuh sama orang, bego banget yang nggak pakai sen. Sennya kemana? Ketutupan bajunya ya? Enggak, ketutupan bajunya nggak pakai karbon gitu. Apa? Jadi gitu. Oh, sennya ditemin di skotletin ya? Tuh kayak gitu nggak boleh tuh, goblok. Di daerah Ciampea. Apa gua skip aja ya? Nih nanti gua skip dulu videonya, nyampe ke gua lewat mana ya? Lewat Galuga paling ya? Lewat tempat sampah itu tuh sih, TPK, TPS. Ya udah gua stop dulu ya, nanti lanjut recordnya di kalau udah sampai Galuga. Yo, lanjut lagi. Ini udah sebenarnya udah ngelewatin Galuga. Tadi ini udah masuk ke Keracak. Ini tuh ada di belahan dunia Luwiliang, anjay. Wow, banyak yang pakai cross. Anak cross lagi gas track. Ini sebenarnya gua harus gak nyari pom bensin dulu nih. Karena di sana susah banget bensin aja. Semoga di depan ada pom bensin yang kecil-kecilan, tapi Pertamina ya. Itu di arah bisa ke arah Pabambon. Tapi kalau di tadi di petunjuk sini ada PLTA Karacak. Bisa juga ke apa sih namanya tuh? Sa, tadi apa namanya kata kamu? Apa? Yang kamu ke sono? Bakukung. Oh, Bakukung. Bakukung apa Bakukang? Bakukung. Oh ya, Bakukung. Di sana juga spot ini sih kayak kemah, camping ground. Apa sa? Cari ini aja deh Pertamina. Nanti kalau di Pertamina biasanya ini kalau kesini ke Pabambon sa. Ke Pabambon. Aku kesono ke Pabambon sama si Anjar ya. Ke ini ke Antam. Jalannya tinggal lurus aja. Ini lurus doang sa jalannya. Wadaw, jalannya jelek. Wadaw, loncat. Banyak ciwi-ciwi. Apa? Ada. Apa? SPBU apa? Gak tau, udah lihat dulu dah. Ini rame banget nih di Luwiliang. Oh. Kalau di maps ini jarak tempuhnya kira-kira berapa kilo ya tadi itu gue lihat. Lupa lah. Pokoknya ini waktu tempuhnya itu 1 jam 45 menit anjir. 2 jaman. Oh ini SPBU tapi bukan anjir. Ini sa,
Pomini itu mah. Pomini. Pomini. Iya. Tuh. Apa lagi ini pom aneh. Ini jalannya tinggal lurus. Nyantai menikmati perjalanan. Kalau ntar gue pengen berhenti dulu di warung atau Indomaret, pengen beli minum dulu nih buat persediaan. Kenapa sa? Kenapa? Snapgram. Ada fiksi-fiksi bike. Pokoknya kalau kalian pengen kesono naik motor, itu kalian harus persiapin jas hujan, makanan, karena di sana itu lumayan jauh dari kayak tempat-tempat kayak gitulah. Kalau di sana kehujanan kan ngeri gitu, bawa kamera, bawa HP, harus bawa jas hujan. Ini banyak kayu-kayu gelondongan ya, apa ya? Itu kayu-kayunya ya legal apa ilegal? Ada SPLK-nya nggak, anjay? Baca. Pom bensin nih. Nah, pom bensin kio anjing. Tapi Pertamina emang? Pertama. Enggak Pertamina, bukan. Pertamini kan? Tuh, ini tuh jalannya likak-likuk terus. Jalannya bagus lagi, mulus. Kenapa, Sa? Spot. Wih, jalannya ada beberapa titik jalan yang rusak sih. Tuh, rusak lagi. Wadaw. Ada belokan curam. Tuh, di depan tuh udah ada bukit-bukit. Anjay. Ya udah paling gue stop dulu di sini videonya, nanti gue lanjut lagi. Yo balik lagi. Sekarang jalannya udah beda, aspalnya udah hancur. Ini udah ngelewatin PLTA Karacak kayaknya tadi. Soalnya tadi ada apa sih namanya tuh, kayak paralon gedenya tuh. Semoga suaranya kedengeran ya, soalnya dari tadi gue susah nyantelin mic-nya anjir. Mic-nya nyantelnya susah, ini gue harus cantelin ke masker gue. Karena di helm ini gak ada buat nyantelin si mic-nya. Tapi katanya sih udah dicor sih bagian jalan bagian depannya. Bagian sono noh, pas udah mau ke daerah sono. Ini jalannya masih lika-liku, masih jauh. Mana udah mendung lagi nih. Suasana kalau tinggal di sini kayaknya enak banget dah. Cuman jauh dari perkotaan ini apa ya saya? Aduh, ngeri banget. Wih, keren itu airnya biru sih. Ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air kan? Nah berarti itu kanalnya kayaknya. Wadaw. Tadi itu gue udah berhenti sih beli makanan dulu. Gak beli makanan sih, snack gitu sama minuman buat ngeganjel. Kalau udah di sana, paling kalau ada bakso gue pengen beli bakso. Lapar anjir. Ini jalannya udah mulai aspal lagi nih. Ramai juga ya kampungnya. Bukan kampung sih, maksudnya kabupaten. Tuh anjing, jalannya jelek lagi.
Untungnya gue pakai MX. MX kan soknya enak. Tuh, dilipas nggak enak, nggak keras apa-apa. Kalau pakai motor gue mah MX. Bannya juga agak kempes sih, jadinya enak gitu jalannya, cuman power bocos kalau kempes tuh, rada kempes tuh bannya, gampang ketusuk sama paku tuh anjing, jalannya jelek, wadaw. Wow. Ada kucing, tuh kucing sa. Itu kucing. Tadi tuh. Hah? Iya. Wadaw sakit. Itu ada apanya sih namanya? Ada papan interpretasinya. Udah ada sinyal lagi ya? Ya. Jadi di sini tuh susah sinyal anjir. XL tuh sama sekali enggak ada kan, kartu gua XL ya. Kartu merakyat. Malah di sini tuh yang adanya Tri enggak tahu dah. Yang adanya Smartfren, Telkom, Cell sama Indosat. Ini jalannya jelek banget dah. Cek lagi. Ini jalannya terus nanjak kayak gini. Jalannya jelek dulu mah. Sama juga sih masih jelek anjir. Harusnya pemerintah itu ngelihat ke pelosok-pelosok lah. Ini jalannya jelek kayak gini anjir. Ini ada rumah gede banget lagi. Tuh jalannya jelek terus jelek. Nanti jalannya baru bagus nih, kalau nggak salah ya. Wadaw. Tuh banyak yang minta sumbangan-sumbangan gitu kalau di sini tuh. Harusnya apa? Dia kenapa nggak ngajuin gitu ke pemerintah deh? Berarti tuh pemerintahnya juga sih harusnya cepet tangkap ngerespon gitu. Ini jalan jelek kayak gini. Ini kan jalan antar provinsi juga, provinsi lagi. Antar daerah bisa tembus ke Sukabumi. Tuh, gila jalannya jelek. Gerda-gerduk. Nah, ini udah mulai bagus nih, nanti bentar lagi mulai bagus nih. Tapi dulu waktu gua kesini masih bagus nih jalan, udah jelek aja. Tahun berapa ya? Tahun 2019 gua kesini, apa 2018 ya? Oh ya 2018 gue kesini nih sama tuan gue si Berkat. Wadaw sakit banget. Wadaw ini apa ini? Sa. Gila, kita lewat kubangan, si MX lewat kubangan. Ini ada Karimun tuh. So, Karimun so. Gila ya, ini jalannya masih kacau. Kita gebuk, aduh sakit. Ini bensin gua anjing tinggal kurang dari setengah anjing, ngeri. Ya udah kita stop lagi videonya, kita lanjut lagi nanti. Ya lanjut lagi. Habis lihat kamera, tadi kerekord apa enggak gua nggak tahu dah. Ini kita udah masuk daerahnya. Lihat dah, kalian bisa lihat tuh. Gila. Keren. Nanti di depan nih kalau nggak salah ada kayak buat ngelihat tuh di atas tuh. Keren banget anjir. Tuh. Cuma jalannya jelek. Berbahaya. Keren ya, Sa. Ini jalannya tinggal belok-belok, nikung-nikung anjir. Buat cornering. Badannya aja yang miring. Wow. Wah, keren banget itu.
ngikutin jalan. Dan dulu ini jalannya bagus nih, sekarang udah jelek anjir. Tuh kalau di depan tuh sebenarnya ada tempat berhenti gitu buat ngelihat pemandangan. Bayar gak ya kalau ke situ? Coba kita lihat. Mau lihat situ dulu gak, Sa? Tuh, lihat dulu, Sa. Berhenti dulu. Wow, gila kan? Mantap banget. Tuh. Anjing ngeri ya, gak? Gila itu, aku perasaan pernah kesono no sama si Rival. Ini tuh ada kalau nggak salah ada pemandian air panas ya, Sa. Tapi nggak tahu daerah mana gitu. Tuh kalian bisa lihat tuh, gila. Ini tempatnya mantap banget. Tuh sawah semuanya. Coba Sa foto, Sa, mau nggak? Nih foto, ih bagus ih. Ini pakai kamera ih. Coba kita stop dulu dah. Ini adalah pemandangannya, boy. Tuh ada yang ini juga tuh, ada yang pakai drone. Ini dia nih, ini motor gue. Ini kotor. Ini tuh gila, di sini sawah semua ini. Sana ada bukit-bukit. Jadi kita bakal lanjut ke sana, ke daerah sana terus, itu tuh ke daerah Ciantan. Ya nggak, Sa? Nah, ini udah nge-play nih. Nih habis foto-foto dikit lah di sini. Kalian bisa lihat tuh. Soalnya bisa jalan ke bawah tuh. Cuman ngeri tuh. Itu tuh kayaknya bekas longsoran gitu ya. Kayak ini ada beberapa vegetasi yang tumbuh lagi. Ini ada vegetasi bambu-bambu. Ini ada yang ngedrone tuh. Tahu udah drone-nya apa tuh? Gila pemandangannya mantap. Ini baterai GoPro gue tinggal 1 biji. Nanti kalau di jalan mati mungkin gue bakal lihat nih. Tinggal 1 biji lagi. Ya udah paling kita lanjut ke arah Ciantan Herang nih. Habis ini kita beres foto-foto sedikit. Sebenarnya pengen foto berdua ya, saya. Kenapa emang Bega? Harusnya foto berdua. Gimana caranya? Hah? Apa minta tolong? Gak usah. Ya udah. Harusnya tadi bawa si Mecil buat putaran foto. Ya udah kita lanjut lagi perjalanannya. Hah? Ada foto dia. Ya udah kita lanjut perjalanannya, gue stop dulu nih, nanti pas udah di motor kita lanjut lagi.